Oke boy, balik lagi sama gue Aldir Aziz di channel Pelatih Lengkap dan Terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah kali ini kita lagi mampir di salah satu official store HSR yang ada di daerah Gading Serpong, yaitu Unlimited Walk. Nah, gue mau bikinin video hasil dari pertanyaan kemarin nih. Bang, cobain dong bang, pilihin velg ring 16 untuk mobil-mobil kayak R3 katanya. Yaudah, jadi kali ini gue bakal pilihin ring 16 buat kalian para pengguna R3. Tentunya juga bisa dipakai sama XL7 nih, karena ukurannya dan speknya juga sama nih ya. Nah, jadi kita lihat aja kira-kira ada velg-velg apa aja dengan model seperti apa yang cocok buat R3 ataupun untuk XL7 kesayangan kalian. Yuk, kita masuk ke dalam. Oke, untuk pilihan pertama kita udah pilih, ini adalah HSR Wasile. Dia memiliki spesifikasi ring 16 dengan lebar 7 dengan single PCD di 5x114,3 dengan offsetnya 40. Nah, Wasile ini dia kalau dibilang ukurannya sih sebenarnya sama ya dengan ukuran standarnya R3 ya. Dia di ring 16 atau di XL7 juga sama. Jadi kalau misalnya kalian pengen ganti tampilan aja supaya karena bosen, nah bisa pakai HSR Wasile ini. Ya jadi kalian nggak perlu ganti ban lagi. Nah, HSR Wasile ini sendiri dia memiliki desain yang pentagonal ya. Tuh, jadi ada 5 di kotak-kotak kayak gitu. Ini salah satu desain yang cukup terbaru juga dari HSR Wheel. Udah gitu yang gue suka itu dari bagian lipsnya ya. Dia lipsnya biasanya kan kalau velg-velg kalian kan patah, runcing gitu ya. Nah, kalau ini tuh enggak, ini dibikin sehalus mungkin, sesmooth mungkin. Finishingnya tuh jadi kelihatan kayak ini loh, kayak velg-velg Porsche gitu ya. Nah, itu gue suka. Udah gitu dia penempatan lubang-lubangnya juga proporsional banget di tengah dengan ada kotak pentagon di sini. Ciamik lah. Pokoknya kalian harus cobain ini di mobil-mobil R3 atau XL7 kesayangan kalian. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah HSR Boroko BLY01 yang dimana memang dari awal ini udah ada nih ring 16. Nah, BLY01 ini dia memiliki spesifikasi ring 16 dengan lebarnya 7 dengan offsetnya 42. Tentunya dia ada di double PCD yaitu di 5100 dan 5114. Jadi bisa masuk juga di PCD-PCD mobil-mobil 5x100 ya. Oke, untuk desainnya dia memang lebih mengarah ke sporty. Nah, cuman ini kayaknya dibikin khusus untuk kalian yang suka dengan model-model velg yang palangnya pendek-pendek. Kayak gini nih contohnya, pendek-pendek ya kan. Nah, udah gitu dia di lipsnya tuh kayak ada step lips gitu di lips pertama, terus ada groove-nya di bagian tengah dan ada dikasih lips lagi di bagian luarnya. Udah gitu yang paling gue suka dari BLY01 ini adalah dari bagian warnanya. Ini adalah sandy bronze. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa pegang, ini tuh dia ada tekstur-tekstur kasarnya kayak gitu di sini. Nah, ini enak banget. Ya, cakep banget. Di sini ada emboss juga di sini HSR. Nah, original design dari HSR juga tentunya. Terus apa lagi ya? Udah sih ya. Emang desainnya oke, warnanya cakep, tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan mobil kalian, ya kan, maunya modelnya kayak gimana dan warnanya seperti apa. Kalau menurut gue sih ini udah salah satu pilihan yang cocok buat mobil kesayangan kalian. Nah, yang untuk selanjutnya ini udah gue siapin, ini adalah HSR Pente dengan spesifikasi ring 16 dengan lebar 7 dengan offsetnya itu ada di 42. Dia di single PCD juga di 5x114,3. Ya, ini Pente ini dia lebih mengarah ke sporty banget nih, racing banget ya. Terbukti kalian bisa lihat di bagian-bagian sini tuh banyak banget sela-sela kosongnya. Jadi kalau misalnya kalian pakai big bracket di R3 kalian atau di XL7 kalian, itu dia akan dia akan duduk dengan manis gitu loh. Akan terlihat dengan manis di belakang HSR Pente ini ya. Desainnya sangat-sangat simpel dan sporty. Nah, ini palangnya juga dia turunnya di inner lipsnya, jadi proporsional lah untuk masalah desainnya lah ya, sporty, profesional, dan yang pasti ini cakep banget. Kalian bisa juga cobain fitting velg langsung di seluruh official store HSR Wheel di kota kalian. Langsung aja dateng bilang, bang gue mau nyobain ini nih fitting velg HSR Pentek mobil gua. Nah, pasti dikasih itu secara free. Kalau kalian suka, cocok tinggal bayar. Kalau misalnya enggak, silahkan cari velg yang lain. Nah, untuk selanjutnya ini adalah HSR Election ring 16 dengan lebarnya 7, single PCD di 5x114,3 dan offset itu ada di 45. Buat kalian yang, bang gue pengen ganti velg bang, tapi nggak terlalu yang pengen mencolok dengan warna-warna yang berbeda atau segala macam, kalian bisa pilih ini karena Election ini memiliki warna yang hampir sama dengan OEM, yaitu two tone ya, yaitu di black dan polish. Nah, hanya di Election ini ditambahkan di setiap
apa namanya, di setiap palang-palangnya itu dia ada dua baut sini, ya. Ada dua baut di sini. Jadi untuk menambah kesan apa ya? Elegan ya, menambah sedikit kesan elegan. Karena kan kayak misalnya R3 SL7 itu kan juga bisa dibilang kayak family car gitu kan. Kayaknya kalau misalnya dimodif-modif gimana-gimana banget, mungkin beberapa orang juga ngerasa kurang nyaman. Nah, makanya HSR nyiapin ini ada HSR Relation, jadi kalian bisa ganti velg tanpa harus terlihat, wah, mobilnya udah dimodif nih, diganti-ganti gini segala macam ya. Jadi tetap kelihatan OEM look gitu kan, tapi tetap ada perubahannya. Nah, kalau untuk yang terakhir ini udah gue siapin, ini adalah HSR Boon dengan spesifikasi ring 16, lebarnya 7 dengan offsetnya 42. Tentunya dia ada double PCD di 5x100 dan 5x114. Ini juga cukup simpel dari desainnya, karena ya rata-rata kalau sporty itu pasti desainnya simpel ya. Desainnya simpel, 1, 2, 3, 7 palang dengan warna hitam, matte black gitu kan. Nah, proporsional juga di bagian penempatan baut-bautnya di tengah. Ada 10 lubang di sini, 5x100 dan 5x114. Terus apa lagi ya, dopnya juga udah cukup proporsional, jadi ini udah cukup oke banget lah ya. Kalau misalnya kalian pengen ngerubah tampilan mobil kalian menjadi terlihat seperti sedikit lebih sporty gitu kan, lebih gaul gitu lah. Kalau misalnya bapak-bapak tuh, kalau istilahnya tuh bapak-bapak racing gitu kan, ya udah minimal nggak usah diupdate apa-apa, tinggal ganti velg aja pasti mobil kalian sudah berubah tampilannya ya. Tentunya kalian juga bisa fitting gratis di seluruh official store HSR Wheel Gading Serpong, bisa ke Unlimited Work yang ada di tempat gua saat ini juga, supaya kalian bisa benar-benar langsung lihat ke di depan mata kepala kalian gitu kan, tampilan velgnya di mobil kalian terpasangnya seperti apa. Nah, itu dia berbagai pilihan velg untuk R3 atau XL7 yang ada di ring 16 dari HSR. Tentunya itu pilihan gue secara pribadi. Nah, kalian bisa langsung datang aja ke seluruh official store HSR Wheel untuk ngelihat masih banyak banget velg-velg lain yang bisa kalian cobain, bisa dipakai untuk di mobil kalian, untuk R3, XL7 ataupun seluruh mobil yang ada di Indonesia. Kita akan coba approach semua velg tuh bisa deh. Ya kan, mobilnya apa kita penuhi kebutuhan kalian. Ya udah, segitu dulu. Jangan lupa kalian yang pasti bisa dapetin 3 benefit, yaitu gratis tambal ban, gratis nitrogen, dan gratis balancing di setiap pembelian HSR Wheel. Nah, ya kan, selamanya lagi gratisnya. Luar biasa, ya kan? Jadi jangan sampai kelewatan momen-momen seperti ini. Oke, gue Aldi Reis undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Selamat sore.